Sedikitnya pasokan dari luar Pulau Batam membuat harga kebutuhan dapur satu ini terus melonjak tinggi. Untuk cabai merah yang semula dijual Rp43.000, kini tembus hingga Rp53.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp34.000, kini naik menjadi Rp44.000. Kenaikan juga terjadi pada komoditi bawang putih. Jika sebelumnya dijual Rp30.000, kini merangkak naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai hijau masih normal sekitar Rp26.000 per kilogram. Harga tomat yang semula Rp12.000 kini turun menjadi Rp8.000 per kilogram. 3 hari yang lewat harga cabai merah keriting Rp45.000, sekarang naik menjadi Rp53.000. Begitu juga dengan harga cabai rawit. Cabai rawit kemarin kita masih jual Rp35.000, sekarang sudah Rp44.000. Ya karena naik, pasokan barang kurang. Sementara itu untuk harga bawang merah dan bawang bombay saat ini masih normal. Bawang merah dijual berkisar Rp18.000 per kilogram. Sementara bawang bombay dijual Rp12.000 per kilogramnya. Dari Batam, Alfi Sari, MNC Media, memberitakan.